Buah jeruk dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Padahal, selain vitamin C, buah ini juga mengandung beragam gizi lain, seperti vitamin A, karbohidrat, serat, protein, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, folat, serta kolin. Buah jeruk memiliki banyak jenis, ada jeruk kasturi, jeruk mandarin, jeruk medan, jeruk nipis, jeruk bali, hingga jeruk sankis. Namun, apapun jenisnya, ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan mengonsumsi buah jeruk, yaitu 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Hampir semua orang tahu bahwa jeruk adalah sumber vitamin C yang baik dikonsumsi setiap hari. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Selain vitamin C, buah jeruk juga kaya akan kandungan antioksidan yang berperan penting dalam menangkal efek paparan radikal bebas. 2. Mencegah anemia. Selain bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan imunitas, vitamin C pada buah jeruk juga mampu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Zat besi adalah salah satu bahan pembentuk sel darah merah. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan terjadinya anemia defisiensi zat besi. Pola makan yang sehat dengan gizi seimbang, terlebih bila diiringi dengan mengonsumsi jeruk, akan memaksimalkan penyerapan zat besi, sehingga diharapkan risiko terjadinya anemia bisa berkurang. 3. Menjaga kesehatan jantung. Vitamin C, flavonoid, dan karotenoid yang terkandung di dalam buah jeruk dipercaya baik untuk menjaga kesehatan jantung. Tak hanya itu, jeruk juga mengandung kalium yang diketahui dapat membantu mengontrol tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung. 4. Membantu mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Jeruk adalah salah satu jenis buah dengan kandungan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85%. Kamu dapat mengonsumsi jenis buah ini untuk membantumu memenuhi kebutuhan cairan harian. Jadi, jangan heran, bila setelah mengonsumsi buah ini kamu biasanya akan merasa lebih segar dan tidak haus lagi. 5. Mendukung kesehatan sistem cerna. Selain mengandung cukup banyak air, jeruk juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan sistem cerna. Serat pada buah jeruk bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan usus, meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus, melancarkan proses pencernaan, serta membuatmu kenyang lebih lama. 6. Menjaga tekanan darah stabil. Buah jeruk mengandung kalium yang cukup tinggi. Dalam 100 gram jeruk, setidaknya terkandung sekitar 166 mg kalium. Mineral ini bisa membantu menurunkan tekanan darah dan membuatnya tetap stabil. 7. Menjaga kesehatan kulit. Vitamin C pada jeruk diketahui berperan penting dalam pembentukan kolagen yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, termasuk membantu agar kulit tetap elastis dan memperlambat terbentuknya kerutan. Melihat banyaknya manfaat buah jeruk untuk kesehatan, membuat buah ini cocok dikonsumsi setiap hari, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Jeruk bisa dinikmati secara langsung, diolah menjadi jus, atau sebagai campuran dalam salad. Walau memiliki banyak manfaat, tetap jangan mengonsumsi buah ini berlebihan, ya. Meski jarang terjadi, terlalu banyak mengonsumsi buah jeruk nyatanya bisa membuatmu mengalami mual, muntah, diare, kram perut, atau sakit kepala. Selain itu, buah satu ini mengandung asam yang bisa memperburuk gejala penyakit GERD. Jadi, konsumsilah jeruk dalam porsi yang wajar. Jika setelah makan buah ini kamu mengalami beberapa gejala di atas, segera konsultasikan kondisimu ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.